Kalau kau tak rawat luka lama yang kau hadapi pada masa lalu, pada masa sekarang, luka kau tu akan berdarah pada orang yang tak berkaitan. Bila kita sebut nama lelaki, kita membayangkan stability, kan? Provider, yang dia boleh jadi pelindung, kan? Which is true, aku tak nafikan. Tapi yang kita kena hati-hati adalah apabila orang yang provider kat depan ni pun adalah manusia. Ha, ibarat kau pergi perang, kan? Kau jadi general semua. Tapi in the end, kau tetap manusia. Kena tikam pun kau boleh mati juga. Antara curse, kan? Ataupun sumpahan menjadi provider ni adalah kita kena jadi kuat. Which is true, aku tak nafikan eh. Ha, kau kena jadi kuat, kau kena stable. Tapi setiap bangunan yang stable pun, dia mesti ada fasa yang dia akan diuji dengan dia punya stability tu. Contohnya bangunan ni cantik, tinggi kan, dan dia stable kan. Kita kata dia ni cantik, sesuai, konkrit dia power kan. Tapi bila datang gempa bumi, dia boleh roboh kalau dia tak dapat stability yang betul. Sebab tu dekat Jepun, kita tengok bangunan tinggi ke semua, dia akan ada tambahan safety mechanism kat bawah tu, mungkin ada getah ke, boleh menyerap hentakan kan. Supaya bila berlaku, kita panggil adversity ni, ataupun gempa bumi, cabaran mental lah kalau konteks kita sekarang, bangunan tu boleh stay stable. Dia masih bergoyang, tapi dia stay. Ha, ini kita panggil sebagai resilience. Yang jadi isu sekarang adalah bila kita melihat dua perspektif yang terlalu ekstrim kan. Lelaki alpha ni tak boleh menangis kan. Kau kena jadi provider, kau kena kuat, kau tak boleh sedih-sedih kan. Tak ada orang peduli perasaan kau. Tapi menurut sama, ada side lain yang terlalu ekstrim pula. Oh, boleh kita menangis, kita lah manusia. Kita kena ni sedih-sedih, lepas tu buat story menangis kan. Bagi aku, jangan anggap benda ni terlalu black and white. Situasi yang cantiknya, yang sihat, aku boleh bagi contoh adalah bila mana engkau ada kuat pada orang luar, tapi dengan orang yang kau percaya, dengan orang yang kau sayang, dengan orang yang trusted lah, senang cerita kan, kau boleh jadi vulnerable. Contohnya seorang suami, dia boleh menangis dengan isteri dia. Dia bersedih mungkin faktor keluarga dia dah kurang, kewangan ada tekanan. Tapi tujuan sedih tu bukan untuk menagih simpati. Tapi tujuan sedih tu adalah sekadar untuk membenarkan dia beremosi. Nak bagi dia sedar bahawa engkau ni tetap manusia, engkau ada perasaan, engkau ada fikiran, dan ada masa engkau boleh terluka. Tapi macam biasa, setiap moment vulnerable, dia kena tutup dengan cantik. So isteri lah kena jadi main peranan yang betul. Bila dapat isteri yang supportive kan. Kalau kita ambil konteks orang belum kahwin sekalipun, dengan mak ayah, kita boleh cerita dengan mak ayah sendiri, cerita dengan adik-beradik, dan mereka boleh bagi layanan simpati, boleh memahami, dia validate perasaan kita. Dan lepas habis moment heart to heart tu, kita kembali menjadi strong. Inilah moment yang macam bangunan bergegar tadi tu. Bila dah bergegar gempa bumi, dia boleh stay. Sebab apa? Sebab dia ada support dekat bawah tambahan. Sama macam orang yang kita nampak konsep alpha, lelaki sigma semua ni, kita ada konsep stability tu. Dan lelaki ni dia bukan kuat sebab dia seorang, tapi sebab dia kuat ni sebab dia ada benda yang dia kena bawa. Dan ada isteri nak kena tanggung, ada anak yang nak kena bayar benda ni. Benda ni menunjukkan kita jadi kuat. Tapi bila kita menangis, itu bukan bermakna kita tak kuat. Itu hanya bermakna kita diuji sekejap. Dalam agama kita pun membenarkan rasa sedih kan. Tak ada pun kita nak menafikan. Bila ada orang sebut generasi sekarang lembek, generasi kita orang dulu lagi kuat, boleh hadapi masalah lagi banyak kan. Aku nampak ada satu kelompongan kan dekat sini. Dalam perspektif kekuatan kesihatan mental seseorang, dia ada dua elemen yang ada. Kita panggil sebagai grit dengan resilience. Grit ni adalah kemampuan kau untuk mengetap gigi, tahan dia sakit ke apa, terus dia jalan. Ibaratnya macam kau drive, jalan macam mana pun, susah macam mana pun, kau tetap jalan kan. Walaupun ada accident ke, tapi kau teruskan perjalanan nak sampai ke destinasi. Resilient pula yang kedua ni adalah lebih kepada daya ketahanan. Kita panggil keanjalan, kemampuan untuk kau kembali menjadi okey. Bayangkan kalau analogi kereta yang sama, kau bawa kereta, tayar kereta pecah. Perjalanan tergendala kan, kau kena berhenti, nak kena tukar tayar. Tapi sebab resilient tu menyebabkan lepas kau tukar tayar, kau tak putus asa, kau teruskan juga perjalanan. Sampai lambat, yes, kawan-kawan semua dah sampai konvoi kan, dah sampai Johor, kau masih lagi dekat Selangor kan, tapi kau tetap sampai. Sebab apa? Sebab resilience. Resilience ni ada ability to bounce back bila ada adversity. Bila berlaku masalah, kau mampu untuk kembali menjadi okey. So kembali kepada isu generasi kan. Generasi lama yang dikatakan sebagai kuat, kami lebih apa, lebih power, lebih tahan, tak cepat koyak kan. Banyaklah istilah-istilah yang menggambarkan mereka ni kuat. Dan label generasi yang baru ni dikatakan sebagai lembik, manja kan, strawberry, term-term macam ni. Aku nampak ada kelompongan di mana kita sebenarnya saling tak cukup. Contoh macam ni lah, golongan lama, dia orang ada grit. Dia orang mampu untuk tahan je, ketap gigi semua. Tapi bila datang mood emosi, dia akan suppress. Dia akan simpan, dia akan pendam, dia tak boleh menangis. Kau jangan fikir sangat pasal emosi-emosi kan. Benda ni kalau kau menangis, kau pondan. Banyaklah term-term stigma yang digunakan orang dulu-dulu, menyebabkan kau memang sampai ke destinasi kau. Kau berjaya ketap gigi, tahan sampai juga. Tapi bila kau dah sampai destinasi kan, tayar dah pecah, enjin dah apa, dah barai, minyak hitam dah kering, pintu dah berkopak nak
tercabut dah semua. Memang kau sampai, tapi kau sampai dalam keadaan yang tidak sihat. Dan yang tak sihat ni lah yang kita panggil sebagai toksik. Di mana tekanan emosi yang kau simpan daripada dulu, kau deny, bila kau besar, kau akan jangkit dengan orang sekeliling. Ada satu pepatah ni, dia kata, kalau kau tak rawat luka lama yang kau hadapi pada masa lalu, pada masa sekarang, luka kau tu akan berdarah pada orang yang tak berkaitan. Maksudnya adalah, kau akan jadi abusive pada anak-anak sendiri. Kau akan jadi bos yang mungkin toksik, yang tak peduli pasal perasaan majikan pekerja lain. Kau tak peduli dengan rakan sekerja. Kau jadi cepat pemarah, kau jadi baran, kau jadi cepat terasa. Betul, kau memang sampai, berjaya, menjadi manager, menjadi bos kan. Tapi your journey tu tak cantik. Boleh kata penuh dengan luka-luka yang tak settle lah. Pada yang sama, generasi yang baru tadi, yang kita panggil sebagai lembik kan, tak bermaya, strawberry, cepat koyak. Mereka ni adalah generasi yang membesar dalam keadaan di mana keadaan kesedaran kesihatan mental ni lebih luas. Diorang lebih kenal istilah depression, trauma kan. Dia kenal dengan term-term yang mungkin orang dulu tak pernah dengar pun term ni. Tapi sebab adanya terma-terma yang membantu dia untuk faham emosi dengan lebih lanjut, lebih mendalam, menyebabkan dia feel lebih dalam. So bila dia feel lebih dalam, dia menjadi lebih sensitif. Dan sensitif kat sini bukannya secara buruk. Sensitif bermaksudnya dia lebih peka dengan emosi sendiri kan? Orang kampung saya panggil emotional intelligence dia lebih tinggi. So bila emotional intelligence lebih tinggi, dia faham perasaan sendiri, dia faham perasaan orang sekeliling, menyebabkan resilience dia lagi bagus. Dia bagus, dia sampai bila bumper tercabut dia boleh berhenti pasang balik. Tapi dia kurang faktor grit kan? Sebab dia punya destinasinya bukannya nak menjadi pangkat tinggi semua, tapi dia nak work life balance kan? Dia nak kehidupan yang senang, kehidupan yang relax. Tapi dengan kehidupan yang macam tu, tak banyak pergumanan yang dia kena buat, bermaksud kejayaan dia sampai pun takkan tinggi lah. Tapi dia kembali balik pada konsep sukses lah. Kalau kau kata sukses tu lah pangkat yang tinggi, so generasi lama mungkin menang. Tapi kalau kau kata aku punya sukses ni adalah hidup aku tenang, aku boleh kerja tak, pergi kerja tak stres kan, walaupun duit tak banyak macam orang lama, tapi at least aku happy, aku tenang, balik boleh spend masa dengan anak, aku ada work life balance, maka itu sukses bagi kau, dipersilakan. Yang penting kita kena melengkapi ni, grit dengan resilience dua-dua kena ada. Kalau korang pernah alami luka-luka emosi waktu kecil dulu, trauma kanak-kanak, mungkin cara layanan ibu bapa dan adik-beradik, dan nak berdamai dengan luka tersebut, boleh dapatkan buku Mendewasa Dengan Luka, tulisan aku sendiri dekat ML Studio.